Pak. Jelas. Kapal Royce mesin kebakar, penumpang diturunin, mau mendekati Merak, dekat Royal Royal 1, banyak penumpang yang loncat-loncat. Mudah-mudahan selamat para penumpang, ya Allah. Itulah tadi videonya kawan, kapal penyeberangan kapal Royce 1 ya, hari ini tanggal 6 Mei 2023 terjadi kebakaran di dalam kapal. Kita berdoa semoga tidak ada korban kawan, karena yang namanya musibah itu ada saja. Dan bagi yang punya keluarga segera dipantau ya, keluarga aja ini karena musibah. Kita semua turut mendoakan agar tidak ada terjadi hal-hal yang diharapkan. Dan semoga ke depan tidak ada lagi korban seperti ini. Dan mari kita perbanyak amal ibadah kawan semuanya. Jangan lagi menyebar fitnah hoax, apalagi mau masuk tahun-tahun politik ini. Capres-cawapres. Ya. Jangan saling menghina, jangan saling memprovokasi. Berbanyaklah beribadah. Karena musibah ini selalu datang yang tidak diduga-duga. Demikian informasi kawan, tunggu informasi berita-berita berikutnya. Baikkan videonya.